Kita awali informasi pertama, pemirsa, dua warga negara asing asal Malaysia terjaring razia tim gabungan dari Kesbang Linmas, Pol PP, TNI, dan Polres Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam razia tersebut, petugas terpaksa menenangkan salah seorang pengunjung hotel yang menangis lantaran ketakutan saat diamankan oleh petugas. Tertangkap tengah berada di sebuah hotel dengan lelaki yang bukan suaminya, wanita yang masih ABG ini menangis dan merengek kepada petugas meminta untuk dilepaskan. Namun tangisan ini tak membuat hati petugas luluh dan tetap melakukan pendataan serta akan melakukan pembinaan. Selain mengamankan wanita muda ini, petugas juga berhasil mengamankan dua warga negara asing asal Malaysia dari tempatnya menginap, lantaran tidak dapat menunjukkan paspor dan hanya menunjukkan identitas asal mereka. Petugas pun langsung membawa ke kantor Kesbang Polinmas untuk diperiksa. Kepada petugas, kedua WNA tersebut mengaku santri yang sedang belajar agama di daerah Magelang. Mereka mengaku sedang berwisata usai belajar mondok. Jadi, WNA tersebut ini dari negara Malaysia. Sesuai hasil wawancara kami dengan mereka, dia itu berasal dari Malaysia yang sedang ngangsu kawruh atau ngaji. Nah, ini kebetulan petugas kami melakukan operasi di sana, ya sempat kesari juga dia karena tidak bisa menunjukkan mas. Karena dia kebetulan tidak bisa menunjukkan ini. Dalam razia ini petugas menangkap 4 orang bukan suami istri dan 2 WNA. Rencananya, razia semacam ini akan terus digelar oleh dinas terkait untuk menekan penyakit masyarakat. Puji Hartono, MNC Media, Magelang, Jawa Tengah.